Halo guys, welcome back again to Jakarta Sinfo Channel. Hari ini aku lagi ada di tempat yang baru banget buka, namanya Pidari Coffee Lounge. Nah, kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya, jadi Pidari Coffee Lounge ini tuh a part of Lataran Hutan Kota yang baru aja buka tahun lalu. Nah, si Pidari Lounge ini tuh jadi adalah proyek terakhir dari tiga bangunan utama, yaitu yang pertama Pelataran Tiga Dari, yang kedua adalah Melati Glass House, dan yang ketiga yang terakhir ini yang baru banget kelar dan buka, yaitu Pidari Coffee Lounge. Jadi dia konsepnya lebih ke lounge gitu, jadi makanannya nggak sebanyak di Pelataran, tapi di sini lebih cozy dan lebih chic. Jadi kamu lebih nyantai, lebih pewe kalau misalnya mau nongkrong lama-lama sama teman, pacar atau keluarga kamu. Nah, si Pidari Coffee Lounge ini konsepnya sebenarnya mirip-mirip sama Pelataran yang Hutan Kota ini. Dia ada lucu-lucu nih, dari depannya aja kamu udah lihat ada motor Harley, terus juga ada mobil Mercy. Pokoknya tempatnya banyak banget spot foto yang keren-keren banget. Nah, terus Pidari Coffee Lounge ini terdiri dari dua lantai, ada rooftopnya guys, jadi kamu bisa ngopi-ngopi, bisa makan appetizer atau apapun di atas. Tapi yang di atas sementara belum buka sih katanya. So, daripada lama-lama lagi, penasaran kan? Kita langsung lihat ke dalam yuk. Oke guys, sekarang aku udah di dalam, terus makanan aku juga udah datang. Jadi pertama aku pesen satu appetizer sama satu main course. Appetizernya aku pesen nachos. Terus kalau main course-nya aku pesen namanya ketoprak top. So, daripada lama-lama lagi, langsung kita cobain yuk. So, ini nachos-nya. Okay. Secara presentation lumayan cukup gede ya portionnya. Terus juga dia pakai cream cheese di atasnya, jadi warnanya warna-warni, colorful, jadi lebih menarik gitu. Kita cobain langsung ya. Okay. Okay, cream cheese-nya sama. Nachosnya masih garing, padahal aku udah pesen dari tadi. Terus juga cream cheese-nya berasa, terus juga ada rasa sour-nya, jadi nano-nano gitu ya, jadi ada asinnya, ada asemnya, enak lah. Ini cocok banget buat sharing sama teman-teman kamu. Terus yang kedua, aku pesen ketoprak ya. Ketopraknya yang lucu banget di sini adalah mereka pakai shirataki instead of bihun. Melihat ya, presentationnya juga cantik banget, taruh di tengah, terus juga warnanya bagus, terus dia juga pakai telur goreng. Cobain ya. Bumbu saus kacangnya lumayan berasa, terus juga rice cake-nya empuk, nggak keras. Cuman sayang sih sausnya dia kurang banyak, aku lebih suka kayak lebih banjir dikit biar berasa lagi. Terus tapi untuk secara portion udah cukup lah kalau buat sendiri. Terus juga dia udah lengkapin sama telur gorengnya cukup gede, sama ada kerupuk dan timun. Boleh dicoba guys, yang ini lucu banget pakai shirataki. Okay, next kita ngomongin soal price-nya. Tadi aku pesan nachos, itu appetizer itu di harga 89K dan main course-nya ketoprak top di harga 78K. Nah, harganya appetizer-nya bisa lebih mahal ya dari main course-nya, tapi surprisingly appetizer-nya datang dengan portion-nya cukup gede dan kamu lihat sendiri ya, cukup banyak. Kesannya jadi kayak main course aja gitu. Tapi untuk ketopraknya sendiri, harganya ya pasti lebih mahal ya daripada ketoprak biasa. Tapi di sini mereka innovation baru, mereka pakai shirataki, terus juga bumbu kacangnya lumayan enak. Cuman kurang banyak dikit aja. Kalau untuk nachosnya sendiri, aku suka sih karena flavorful, terus nano-nano, terus juga appetizing banget kan kamu lihat. Ini cocok banget buat sharing.
Nah, next kalau untuk ngomongin ambience-nya itu aku suka banget ya, karena memang Lataran selalu mengutamakan ambience ya, karena mereka ingin menampilkan masakan Indonesia yang diangkat beserta dengan interior yang bagus sehingga orang betah lama-lama di sini. Dan juga jadi sesuai sama konsep mereka, yaitu cultural diversity, culinary heritage, dan natural beauty. Nah, aku saranin kamu buat coba Pidari Lounge ini. Kenapa? Karena tempatnya konsepnya agak beda dikit nih sama dua tempat sebelumnya, yaitu Lataran Tiga Dari dan Melati Glass House. Karena kalau di sini tempatnya lebih casual dan lebih santai ya. Dari interiornya sendiri temanya lebih ke chic and cozy, jadi kamu bisa nyantai sama teman-teman, keluarga kamu sambil minum, sambil nikmatin appetizer, or even bisa makan juga di sini walaupun menunya nggak sebanyak sama Pelataran Tiga Dari. Tapi tadi aku juga ditawarin kok kalau kamu mau pesen dari Pelataran Tiga Dari juga bisa, so ya kamu bisa pesen mana aja. Oke guys, overall aku rekomend banget Pidari Coffee Lounge buat kamu yang lagi nyari tempat hits buat nongkrong sama teman, keluarga, pacar. Kenapa? Karena Pidari Coffee Lounge ini tempatnya kece banget, chic banget, cozy banget, dan super pewe. Kamu pasti bakal betah lama-lama di sini. Nah, seperti kamu lihat sendiri, aku lagi ada di rooftopnya. Cuman sayang tadi bekas hujan nih guys, jadi kelihatannya agak becek dikit. So, if you think this video is useful, don't forget to like, comment, and subscribe our channel ya. See ya!